di lahan Sabtu 10 Agustus 2019 sama dengan 10 Zulhijjah 1440 Hijriah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dimulai dalam rangka melaksanakan pawai takbir Idul Adha 1440 Hijriah 2019 Masehi. Selawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan taribat junjungan alam lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat dan para peserta pawai takbir yang berbahagia. Pada malam ini kita semua kembali menggemakan takbir dan mengagungkan asma Allah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1440 Hijriah 2019 Masehi dengan semangat keimanan dan kebersamaan. Pawai takbir yang kita laksanakan pada malam ini sejatinya bukan hanya bertujuan untuk menyambut Hari Raya Idul Adha saja, tetapi juga merupakan salah satu ikhtiar kita dalam melestarikan dan menyemarakkan syiar Islam, khususnya yang berkaitan dengan ibadah kurban di Kabupaten Dagilir. Hal ini sejalan dengan tema yang diangkat pada Hari Raya Idul Adha tahun 1440 Hijriah dan 2019 Masehi ini, yaitu ibadah kurban mengundang berkah dan menebar kebaikan. Ibadah kurban syarat dengan berbagai hikmah dan nilai historis yang bisa membuat seorang hamba semakin dekat dengan Tuhannya. Dan ibadah kurban ini dibalas dengan pahala yang sangat besar jika dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan dengan ikhlas, dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin undangan, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan pawai takbir yang syarat dengan syiar Islam ini sebagai momentum selain untuk mengagungkan asma Allah dalam menyambut Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, juga untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama, serta memperkuat semangat berkorban untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia peringatan Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Dagilir dan semua pihak yang telah bekerja, berperan dan turut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pawai takbir Idul Adha 1440 Hijriah 2019 Masehi ini. Kepada seluruh peserta pawai, saya juga berpesan agar dapat mengikuti pawai takbir ini dengan baik, dengan tertib, serta tetap memperhatikan kebersihan dan keselamatan di jalan. Begitu juga saya mengharapkan kepada Bapak dan Ibu para pengunjung kegiatan pawai takbir ini, mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan sampai nanti kegiatan-kegiatan dalam rangka pawai takbir ini terdapat hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu juga kepada seluruh pengunjung, saya mengharapkan mari kita jaga kebersihan lingkungan kita, kebersihan kota Tembilahan ini. Selanjutnya, saya atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah 2019 Masehi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Akhirnya, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pawai takbir Idul Adha 1440 Hijriah
2019 Masehi. Dengan ini resmi saya lepas. Pak, lihat sini, Pak. Pak, lihat sini, Pak.